is too late for you. Kalah 2-0. Kamu nyalain aku. Enggak. Siapa yang nyalain kamu? Aku udah tahu kamu suka nyalain aku. Mana ada anjir. Dan kalian bayangin ya, kalian punya teman, terus mereka mau main, terus kalian udah semangatin nih, semangat ya gitu. Terus segitu mereka kalah nih 2-0. Terus segitu kalian semangatin lagi pas kalah, terus dibilang kamu sih. Coba enggak, kamu enggak tahu, aku tawarin dia semangat nih. Cuman yang semangat yang paling benar tuh adalah di saat kita benar-benar di saat terakhir-terakhir kita mau main, kita chat teman kita nih, terus teman kita langsung merespon nih, itu merupakan semangat yang sejati, bukan di saat 15 menit sebelumnya. Gitulah. Lah, kan kamu yang bilang, aku kayak mainnya jam 6.20. Ya udah aku tampilin. Enggak, seharusnya tuh kamu harus ready handphone kamu. Handphone kamu tuh harus selalu di tangan kamu. Jadi kamu setiap mendengar bunyi kamu langsung buka HP-nya. Karena aku lagi sibuk loh guys, aku lagi pindahan. Terus dia dengan tidak mengertinya dia bilang kamu sih. Emang kamu mengerti aku di jalan nge-lag? Aku di jalan nge-lag guys. Terus dia ngambek. Kamu coba bawa kesini dong. Sorry kelepasan. Sorry. Astaga. Tapi itu apa bener guys? Orang di-read kalau nge-lag itu gak kerit. Tapi kamu tuh nge-read. Astaga. Lain kamu aja sering gara notif, aku biasa udah, aja okay. Tuh. Aduh, Hexas. Kamu bilang, oke, okay. Terus kamu share reaksi yang kayak gini kan. Terus udah gitu, aku kan gak suka di-read, terus aku bilang Z. Kamu read anjir pas aku tulis Z itu. Ya, kan. Kamu ngapain? Ya. Iya, semoga aplikasinya gak pernah error dan sinyalku selalu lancar ya. Gak sabar deh, buat kalian yang pakai LINE, emang bisa errornya krit? Setahu aku pak, error itu gak krit. Jadi kita udah read nih, tapi tulisannya gak krit, masih kayak kosong gitu. Mana ada error kamu belum buka terus tulisannya krit? Itu error tuh terjadi ketika waktu kita mau close aplikasinya, tapi aplikasinya masih jalan di belakang layar HP kita, makanya itu bisa terjadi read. Kamu coba cek Google. Berarti itu kamu ngecek chat aku dong? Aku ngecek, itu kan aku gak main HP. Orang udah di jalan, kalah 2-0 dari semalam sampai sehari ini, masa aku mau main HP, aku di jalan, aku tutup HP lah. Otomatis lainnya pasti masih berjalan dong. Meskipun biasanya enggak, pasti dalam 100 kali percobaan pasti sekali error. Disitulah lain tadi error. Terus ada tuh yang bete tuh guys. Emang aku males. Aduh. Itu ada yang kita ucapin good night tuh. Kamu parah banget gak baca-baca tuh. Good night. Apaan itu? First gift wishing battle. Kalau aku tadi menang 2-0, kamu mau bete, gak apa-apa. Jadi apa sih untungnya? Apa sih aku recet kamu? Coba kamu ngakuin jelasin dulu. Kamu jelasin karena dulu buat apa? Males. Males. Karena kamu kalo males, aku balas dendam karena aku kerek kamu. Kalau aku malas, kayaknya aku udah gak usah balas chat kamu dari awal aku main sampai pulang. Gak sih, tapi pertanyaan sesungguhnya itu kenapa kamu dari awal kamu reaction aku doang gak dibales, cuman kamu gini. Ya, kan biasa kamu gituin aku, cuman dijempol. Tapi kan kamu tahu aku gak suka digituin. Gak suka, kamu tuh gak sukanya gak di-read. Kalau misalnya di jempol, kamu nggak pernah nggak suka. Nggak. Kamu kemarin aku jempolin. Iya, karena kamu jempolin, aku bilang ih, aku bilang ih digituin doang atau apa gitu segitu. Kamu bilang coba kamu scroll chatnya ke atas. Kamu ada reaction aku doang tuh. Aku bilang ih gitu doang atau apa gitu.
Jamet kasih dong. Coba kamu tahan dulu. Ngalah aja ya kan guys. Padahal apa susahnya sih ngalah, dia tuh gak pernah mau ngalah. Aku tadi udah ngalah, aku semalam ngalah lawan BTR. Tadi lawan Alaki aku ngalah. Ke aku ngalahnya, bukan ke BTR sama RRT. Iya. Kami bobo ya. Bobo. Nih kalian mau lihat Jeki gak guys? Oh ya kasihan abis MT dimarahin, yaudah udah aku marahin deh. Kasihan tabutnya abis MT mau dimarahin. Aduh, Cesi malah bete balik padahal Kaboy kalah. Ih, kok komennya gitu sih? Gak ada anjir komen itu. Kamu bisa komen goib. Kabuki parah banget, udah disemangatin sama Cesi malah bilang Cesi alasannya kalah. Aih. Orang-orang dari mana tahu itu alasannya? Kamu ngarang anjir, goib. Orang emang gitu. Kabuki wajib baca ini, cewek cari masalah sama yang kangen. Iya guys, dia tuh emang tadi udah bilang kok udah kangen kok. Kita mana ada, aku gak ada ngomong kangen. Kita buka-bukaan aja nih guys. Coba tunjukin bukti chat aku bilang kangen. Cewek lain. Cewek lain ya. Cez, tadi gue lihat Cezi sama cowok lain, hah? Nggak, kamu jangan balik-balikin dulu. Tadi kamu bilang, aku bilang kangen, padahal aku gak ada ngomong kangen. Kamu chat sama cewek lain ya? Kan bercandaan lu itu, astaga. Capek deh, oh, capek deh. Terus ini ada filternya, mataku jadi gede banget tuh. Mana cara ini? Cesi pernah bilang di live kalau dia bilang Kaboki ganteng. Ini ya guys. Apa? Tadi ada yang bilang Cesi pernah bilang di live kalau misal Kaboki ganteng. Gak ada anjir. Gak aku gak pernah deh ngomong-ngomong orang ganteng di live. Aku gak inget sih. Lupa. Aku nge-lag ya? Enggak. Tadi nge-lag sih. Lu tuh sering bilang Zin ganteng. Iya, kakak. Enggak, guys. Udah kalah dimarahin lagi. Aduh. Gak gitu loh. Tadi Cesi semangatin aku kok, guys. Tapi kecepetan. Aku mata komen. Tapi kecepetan. Ritual mereka sebelum tidur Cesi cari masalah. Guys, kalian jangan percaya omongan Bang Pior. Cesi naksir sama Sun Sujin. Mana ada? Di komenannya kamu baca tuh, Hutaimi tuh komenan Hutaimi tuh. Aku aja nggak pernah like, gak pernah apa-apa lagi. Gimana aku bisa ngomong-ngomong aku naksir Sun Sujin? Cesi bisa gak diem? Karena gak bisa guys, gimana ya? Makan telur enak dong, Gebiwan dan kasihan. Maaf guys, makan telur, gak makan telur. Itu kayaknya karma deh guys, kemarin. Makan betean dari Cesi guys. Sorry. Bercanda lah Cesi. Kemarin tuh kayaknya karma guys. Itu tuh abis ngeledekin orang lebih tua. Kan Bibi ngomong telur gitu, terus dia sama Buki diginiin, telur gitu guys, kayaknya itu karma. Telol, aku bilang telol. Dia ngajakin Bibi gak bisa ngomong R. Anjir, aku mau baca komen tadi tapi kok ini banget ya. Bu, kata Jesse, Kak Buki cowok paling ganteng di MPL. Apa aku bilang gitu ya, tapi fakta. Barusan? Kok baru bilang, makasih loh. Ya kan? Aku bilang tapi fakta sih. Suruh Kabuki baca lawan sama Kengde, siap coach. Asu. Padahal dia ya, MVP loh guys. Matrix ya. Dia main Claudeku MVP loh. Ya kan? Kasih tahu. Iya dong. Di epic kayak itu ya. Killnya enggak legend kok aku. Di legend. Kamu kalau ngomong gitu aku kayaknya langsung dibacotin. Cuma di legend.
Di ring Romawi aja di laptopin apa itu aja. Itu apa panah makasih. Bambang. Tapi beneran guys, dia jago loh main KOD MVP terus. Stop. Cukup. Eh, thank you Javier, ada temanku anjay, dia give tadi ya. Thank you bro. Halting, apaan sih? Aku bukan halting guys. Coba aku live sendiri gak ada mamiku. Aku sebiasa aja nih guys. Mamiku tidur-tidur samping gitu. Masa? Coba lihat sini mukanya. Jadi princess. Oke, itu ini mahkota ini, mahkota Ararkyo. Bukan ya? Oh, mahkota Ararkyo. Tadi aku jadi princess, ada ini blush-blushnya. Ente, kadang-kadang ente, kadang-kadang ente, Ito, kadang-kadang ente. Tuh, aku pengen banget main itu archery. Ayo, dart. Oh, bukan dart. Beda, kalau dart kan pakai panah gini. Kalau archery yang gitu. Ayo. Makasih monyet kopi. September, ih lucu ya. Kok lucu-lucu sih? Ternyata gift di TikTok, aku baru tahu. Lucu ya? Nih, ada temenku nonton. Jejes.